Sejak zaman berzaman, kelapa telah ditanam di Malaysia sebagai tanaman tunggal. Hanya di tahun-tahun kebelakangan ini sahaja, melalui usaha yang giat daripada Jabatan Pertanian, ramai pekebun-pekebun kecil telah menanam koko di kebun-kebun kelapa mereka. Nama saya Ahmad Razali, seorang pekebun kecil kelapa. Saya mewarisi kebun ini dari bapa saya beberapa tahun yang lalu. Kebun ini sekarang merupakan sumber pendapatan saya yang utama. Apa ni? Kerja teruk-teruk tapi duitnya sedikit sangat. Susahnya hidup. Saya mesti cari jalan untuk menambahkan pendapatan. Zain dan isterinya Rohani ialah kawan baik saya. Tetapi telah lama juga kami tidak berjumpa. Saya sangat gembira bertemu semula dengan mereka. Tetapi bila Zain bertanyakan tentang kebun, saya merasa sedih juga. Kerana walaupun saya bekerja kuat, tapi hasilnya tidaklah sebuah apa. Saya tahu pendapatan saya akan bertambah jika saya selang-selikan tanaman kelapa saya dengan koko. Bagaimana yang dicadangkan oleh Zain. Tapi saya tidak mempunyai modal. Apabila isteri Zain memberitahu yang saya boleh mendapatkan subsidi dari Jabatan Pertanian dan pinjaman wang dari bank, barulah senang hati saya. Zain dan isterinya mempelawa saya melawat kebun koko mereka. Zain memang seorang pekebun yang rajin kerana kebunnya begitu bersih dan terurus. Kami sungguh kagum melihat pokok-pokok kokonya yang berbuah lebat. Cantik sungguh rumah Zain dan besar pula jika dibandingkan dengan rumah saya. Sedangkan kami berdua sama-sama pekebun kecil. Dan tanah kami pun lebih kurang sahaja besarnya. Cuma bezanya, tanaman kelapa Zain diselang-selikan dengan koko. Tentu tanaman koko sangat menguntungkan. Wah, banyaknya perkakas dapur yang moden. Isteri saya begitu berkenan melihatnya. Tapi barang-barang ni mahal belaka. Kami tak mampu membelinya. Hidup Zain tentu mewah. Kerana isterinya Rohani menganggap barang-barang dapur moden tu keperluan sehari-hari saja. Zain bertanya lagi sama ada saya berniat untuk memulakan tanaman selingan koko. Memang saya tidak mahu berlengah-lengah lagi. Tapi bagaimana caranya? Zain nasihatkan, pertama sekali saya hendaklah pergi ke Jabatan Pertanian Daerah untuk mendapatkan nasihat. Serta menentukan sama ada tanah saya itu sesuai atau tidak untuk tanaman koko. Jabatan Pertanian di daerah saya terletak di sebuah bangunan yang besar yang menempatkan semua jabatan kerajaan. Menurut kajian peta ukur tanah daerah saya, Gai Pertanian Encik Muhammad memberitahu bahawa kawasan kebun saya itu amat sesuai untuk tanaman koko. Saya sungguh gembira mendengarnya. Beliau kemudian memberi saya borang permohonan subsidi untuk diisi. Menurut beliau, subsidi koko hanya diberi kepada pekebun-pekebun kecil dengan syarat mereka memiliki tidak lebih dari 5 ekar tanah di bawah rancangan memperbagaikan tanaman dan 10 ekar di bawah rancangan pembangunan
pekebun-pekebun kecil kelapa. Oleh kerana saya memenuhi syarat-syarat tersebut, saya yakin permohonan saya akan berjaya. Menurut Encik Muhammad lagi, jika saya perlukan pinjaman wang, saya boleh mendapatkannya dari bank pertanian ataupun mana-mana bank perdagangan, dan beliau sedia membantu jika perlu. Beliau juga menasihatkan saya supaya mula membuat persediaan di kebun sementara menunggu permohonan subsidi diluluskan. Saya sungguh gembira kerana permohonan subsidi saya telah pun diluluskan oleh Jabatan Pertanian. Pertanian Encik Muhammad menegaskan, selepas rumput rampai diracun, saya hendaklah membersihkan parit dan menebang pokok-pokok kelapa tua sebelum subsidi itu diberikan kepada saya. Peringkat seterusnya ialah menanam anak-anak kelapa bagi menggantikan pokok-pokok yang telah ditebang. Selepas menggali lubang seluas 4 kaki persegi dan 2 kaki dalam, saya gaulkan fosforan dan batu kapur magnesium hancur dengan tanah. Bahan-bahan kimia ini menolong mempercepatkan lagi pertumbuhan anak kelapa di samping menyuburkan tanah. Beg plastik yang mengandungi anak kelapa dibuka perlahan-lahan supaya sistem akarnya tidak rosak. Kemudian diletakkan ke dalam lubang lalu ditimbus dengan tanah yang digali tadi. Menanam kelapa bukannya susah kerana saya mempunyai pengalaman di dalam hal ini. Anak-anak kelapa yang berumur kira-kira 4 hingga 6 bulan ini dibekalkan oleh Jabatan Pertanian sebagai sebahagian daripada subsidi. Biasanya, pohon-pohon kelapa ditanam 30 kaki jaraknya antara satu sama lain. Kawasannya hendaklah jangan dinaiki air masin kerana koko-koko sensitif kepadanya. Pohon-pohon koko hendaklah ditanam sejarak 10 kaki dari jarak kelapa dan 10 kaki juga jaraknya antara satu pokok koko dengan yang lain. Jarak penanaman ini hendaklah dipatuhi kerana hasil koko turut dipengaruhi oleh jarak tanamannya. Encik Muhammad juga menunjukkan kepada saya cara yang betul menanam anak-anak koko. Mula-mula fosforan dicampurkan dengan tanah yang digali serta di dalam lubang seluas 1 hingga 2 kaki persegi dan 1 kaki dalam. Fosforan menolong mempercepatkan pertumbuhan akar. Apabila lubang ditimbus semula, tanahnya hendaklah ditekan rapat-rapat di ruangan antara anak koko dengan tepi lubang. Kemudian, anak koko dikepung dengan sabut kelapa untuk mencegah hilangnya kelembapan dari kawasan kelilingnya serta mencegah tumbuhnya rumput rampai. Kata Encik Muhammad, kerja mengubah anak-anak koko bukannya susah dan beliau menasihatkan saya supaya segera mengerjakannya. Oleh kerana koko memerlukan naungan, daun-daun kelapa dicacakkan di keliling anak koko. Pohon-pohon kelapa merupakan naungan kepada pokok-pokok koko muda. Jagaan dan penyenggaraan pokok-pokok muda amatlah mustahak. Oleh itu, Encik Muhammad telah menegaskan betapa pentingnya semburan racun serangga, terutama di tahun-tahun awal pertumbuhannya, bagi mencegah serangan penyakit dan kumbang. Semburan hendaklah dibuat 2 minggu sekali. Nilai subsidi yang diberikan berjumlah RM600 tiap-tiap seekar dan dibayar secara beransur-ansur dalam tempoh 3 tahun. Subsidi ini diberi berupa barang-barang keperluan, umpamanya baja dan benih, dan jika bekalan barang-barang keperluan lebih daripada yang diperlukan, wang tunai akan diberi.
Dua tahun berlalu, pokok-pokok koko saya sudah berbuah. Ke pertanian, Cik Muhammad datang melihat kebun saya dan beliau gembira dengan hasilnya. Beliau menegaskan, buah-buah koko hendaklah selalu disembur dengan racun-racun serangga dan kulat supaya tidak diserang penyakit. Buah-buah yang berpenyakit mestilah dibuang. Katanya lagi, semut saja tidak mengapa. Tapi penyakit-penyakit dan serangga lain mesti dikawal. Umpamanya penyakit buah hitam yang disebabkan oleh serangan kulat menjadikan buah berput lalu gugur. Vascular streak dieback atau penyakit mati pucuk yang juga disebabkan oleh kulat. Lama-kelamaan, pokok koko akan mati. Koko boleh dibiarkan menerusi berbagai cara. Salah satu daripadanya ialah menerusi pembiakan biji benih. Setiap buah koko mengandungi antara 35 hingga 40 butir biji. Biji-biji koko ini digosok dengan abuk kayu bagi menanggalkan sama sekali lendir-lendir putih yang menyelaputinya dan kemudian dibasuh bersih-bersih. Buah-buah koko ini diambil dari tapak semayan di mana terdapat banyak klon koko yang baik. Jabatan Pertanian sedang meningkatkan lagi usaha pengeluaran biji-biji benih bagi menampung permintaan yang semakin bertambah dari pekebun-pekebun di negara ini. Biji-biji benih ini kemudian disemai ke dalam beg-beg plastik yang berlubang-lubang berisi campuran tanah kompos. Adalah mustahak diletakkan biji-biji benih dengan betul ke dalam tanah, iaitu ujung yang mampal ke bawah kerana dari sinilah akarnya akan keluar. Siraman air dikendaki sekali sehari. Percambahan akan berlaku dalam masa 2 minggu. Anak-anak benih hendaklah diletakkan di tempat teduh dan terlindung dari curahan hujan lebat. Di Institut Kemajuan Penyelidikan Pertanian Malaysia, MARDI, latihan-latihan dalam khidmat diberikan kepada kakitangan Jabatan Pertanian, khususnya pekerja-pekerja perkembangan. Di sini, dijalankan berbagai cara pembiakan koko, di antaranya ialah mencantum tunas-tunas yang diambil dari dahan pokok koko yang tegap dan lebat buahnya dari rumah semayan, lalu dicantum pada anak benih yang berusia 6 bulan. Cantuman tunas dapat mempercepatkan tempoh kematangan pokok koko serta menjamin hasil yang lumayan. Cantuman boleh juga dilakukan pada anak benih yang berusia 1 bulan. Berbagai percubaan telah dijalankan untuk membuat sandingan anak benih yang berusia 7 hari dan usaha ini telah pun berjaya. Thank you.
Koko juga boleh dibiakkan dengan cara mengambil satu keratan dari klon koko yang baik. Keratan tunas ini dicelupkan ke dalam sejenis hormon yang bertindak sebagai pendorong pertumbuhan akar. Kemudian ia ditanam ke dalam beg polythene berisi campuran tanah kompos yang baik pengudaraannya dan dapat mengekalkan kelembapan serta bekalan fosforan yang cukup. Cantuman tunas boleh juga dilakukan terus di kebun ke atas pokok-pokok koko matang. Teknik ini serupa dengan yang dibuat pada anak benih berumur 6 bulan. Dan cara ini dapat menyelesaikan masalah pokok koko yang mandul ataupun yang rendah mutunya. Sebagai sebuah agensi penyelidikan, Mardi juga menjalankan berbagai ujian untuk menghasilkan teknik baru membiakkan koko. Di samping melahirkan kacukan-kacukan koko yang baik. Cik Zin adalah seorang pekebun yang sungguh berjaya. Dari pengalamannya sendiri, dia mendapati tanaman koko lebih lumayan tahun demi tahun. Beliau diberitahu oleh Jabatan Pertanian bahawa koko mengeluarkan hasil yang paling banyak semasa berumur antara 8 hingga 15 tahun. Biasanya, pokok koko masih boleh berbuah walaupun sudah berusia lebih 25 tahun. Zain memetik buah-buah kokonya setiap minggu. Ada kalanya terdapat sedikit sangat buah yang masak, tetapi Zain tetap memetiknya setiap minggu supaya buah-buah yang masak tidak menjadi perumah kepada musuh dan penyakit. Buah yang masak akan busuk dalam masa 3 minggu jika tidak dipetik. Buah koko dibelah dan biji-bijinya dikeluarkan. Biji-biji koko yang basah ini hendaklah ditapai dan kemudian dikeringkan sebelum ianya boleh digunakan dalam perusahaan. Zain menapai dan mengeringkan sendiri biji-biji kokonya. Di samping itu, ia juga menjalankan perusahaan memproses biji-biji koko secara kecil-kecilan dengan membeli biji-biji koko basah dari pekebun-pekebun lain yang tidak memprosesnya sendiri. Di rumah penapaian koko, kepunyaan Encik Zain, terdapat 4 buah kotak penapaian. Tiap-tiap satunya mempunyai lubang di bawah dan di tepinya bagi membolehkan peluh-peluh tapai mengalir keluar. Biji-biji koko ditapai selama 7 hari, iaitu 2 hari di tiap-tiap kotak pertama, kedua dan ketiga serta sehari di kotak yang keempat. Setelah biji-biji koko diratakan, kotak penapaian diselimutkan dengan beg-beg plastik untuk menaikkan suhu biji-biji koko semasa penapaian tanpa dibubuh sebarang campuran lain. Biji-biji di dalam kotak ini adalah dalam hari keempat penapaiannya. Ia dikacau rata-rata dengan penyedok kayu untuk menghasilkan penapaian yang baik. Alat-alat logam tidak boleh digunakan kerana mudah karat dan ini akan menghitamkan selaput lendir koko. Biji-biji ini akan dialihkan ke kotak yang ketiga keesokan harinya. Hari ini, sejumlah 120,000 ekar tanah telah ditanam di bawah skim tanaman koko berbanding dengan 8,300 ekar pada tahun 1970. Dari 120,000 ekar ini, kira-kira 70,000 ekar dimiliki oleh pekebun-pekebun kecil sementara 50,000 ekar lagi merupakan ladang-ladang besar. Dengan bantuan kerajaan, kebanyakan pekebun-pekebun kecil dan juga ladang telah memulakan tanaman selingan antara kelapa dengan koko sejak tahun 1970 lagi. Koko ditanam di beberapa negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di Selangor, Perak dan Johor.
Di ladang-ladang yang besar, penapaian dijalankan secara besar-besaran. Pekebun-pekebun kecil yang tidak memproses sendiri menjual biji-biji koko mereka ke ladang-ladang untuk ditapai. Di rumah penapaian terdapat banyak kotak-kotak, iaitu 7 buah tiap-tiap sebaris dari atas ke bawah. Biji-biji koko dibiarkan selama sehari dalam satu kotak. Dan selepas 7 hari, biji-biji yang telah sempurna ditapai dikeluarkan untuk dikeringkan pula. Biji-biji koko dalam kotak-kotak yang lain kemudian dipindahkan ke kotak-kotak di bawahnya. Kesemuanya, 6 kali pemindahan pada tiap-tiap sebaris. Kemudian, biji-biji koko baru dituangkan ke dalam kotak pertama, iaitu yang di atas sekali. Selama 7 hari berturut-turut, biji-biji koko ini akan dipindahkan dari kotak penapaian yang paling atas hingga ke kotak yang di bawah sekali. Di ladang-ladang besar, biji-biji koko yang banyak jumlahnya dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering di mana suhu dan kelembapan udara di dalamnya dikawal. Mesin pengering ini mempunyai beberapa batang palang yang mengacau biji-biji koko semasa mesin ini berpusing. Cara begini adalah lebih berkesan bagi mengeringkan biji-biji koko yang banyak. Sistem pemasaran koko di Malaysia dikendalikan dengan baik. Kira-kira 90% daripada hasil koko diekspor dalam bentuk biji-biji kering, sementara 10% lagi diedarkan di pasaran tempatan untuk membuat coklat serta lain-lain bahan. Perusahaan coklat di Malaysia bermula pada tahun 1972, di mana sebahagian besarnya dikeluarkan untuk kegunaan tempatan. Kebanyakan hasil koko yang lain, seperti mentega dan serbuk koko, dibuat untuk diekspor. Pada tahun 1979, Malaysia mendapat lebih dari 100 juta ringgit tukaran wang asing dari ekspor biji-biji koko dan lebih dari 24 juta ringgit dari hasil koko yang lain. Negara-negara pengimport utama biji-biji koko dan hasil koko negara kita ialah Jerman Barat, Singapura, Belanda, Britain, Jepun, Amerika Syarikat dan Belgium. Pengeluaran koko akan meningkat dengan pesatnya dalam beberapa tahun lagi memandangkan bertambahnya penanaman koko di pertengahan tahun 70-an. Hasil koko dijangka terus bertambah di masa-masa hadapan apabila semakin banyak kawasan tanaman koko mengeluarkan hasil di samping penanaman pokok-pokok koko baru setiap tahun.